Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nasaret ke Galilea, ke Yudea, dan kota Daud yang bernama. Pertama, alhamdulillah kami dari pemerintah dan Forkopimda, alhamdulillah hadir juga Pak Ketua DPR langsung, Kapolda langsung, Kasnen, Kanwil Agama dan Pengadilan Tinggi dan seluruhnya dari Basarnas sehingga pun ada semuanya. Tidak ada kata lain bahwa di hari Natal ini tentu sebagai saudara, pertama secara saudara ya. Kita yakini, sepakat kita, siapapun mereka adalah saudara kita, soal agama lain itu bukan persoalan. Dan dalam Natal ini, kan kita baru nanti, kami tentunya ingin silaturahmi pertama, dan menyampaikan selamat Natal. Mudah-mudahan apa yang menjadi makna Natal akan kita bersama, kita berdamai dengan sendiri. Kemudian tentu sebuah keniscayaan dan keharusan pemerintah dan Forkopimda seterusnya adalah bagaimana upaya kita bersama untuk bagaimana Natal dan tahun baru ini kondusif, aman dan nyaman. Tentunya langkah-langkah awal disambil persiapan-persiapan yang telah dibuat oleh pemerintah kemarin adalah kami pantau. Dan alhamdulillah hasil pantauan kita baik langsung ke gereja di mana sebagainya bahkan di kerumunan berjalan tadi insya Allah optimis yakin sebagaimana di awal kami sampaikan dalam kita optimis bahwa Jambi ini ada damai aman nyaman baik Nataru Natal harus tapi ini semua tentunya adalah kesepakatan kita bahwa kita sendiri sesuai pandangan bahwa apapun yang terjadi Natal sebagainya lain-lain adalah sebagai kita semua. Maka sebagai tanggung kita semua kita berkolaborasi bersama-sama dan kemudian bersama-sama dan bagaimana urusan kita berbangsa aman, nyaman, kondusif dan tanggap. Dan kalau itu terjadi dan yakin terjadi aman nyaman, artinya akan membawa negeri kami menjadi damai. Ujungnya adalah bagaimana masyarakat kami akan aman, nyaman. Dan masyarakat Jambi akan merasa bahwa kita semua dilindungi. Bukan saja gubernur, Pak Gubernur, DPR, Pak Kapolda, semuanya Pak Kapolda juga semua. Dan mudah-mudahan dan semakin cepat apa yang menjadi tujuan di sini Jambi. Sampai jam berapa ini ya? Jam 9.15 ya. Pantauan kami di 10 Polres situasinya terkendali. Kita lihat juga sekarang di Kota Jambi masyarakat ramai ya. Masyarakat semua senang bersama-sama mengikuti kegiatan Natal dan juga mengisi malam Minggu ini. Mudah-mudahan ini bisa kita pertahankan terus. Provinsi Jambi aman, Provinsi Jambi damai dan tentunya ini menjadi bagian berkomitmen pemerintah dari seluruh potensi masyarakat untuk bisa menciptakan Jambi yang semakin